Barakallahu fikum ya. Nah, itu dia rukun ibadah. Maaf ya, sengaja disuruh di sini biar semua kita hafal. Jadi rukun ibadah ada tiga. Al-khawfu war-raja'u wal-mahabbah. Kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Kita takut kepada Allah. Takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beribadah? Ar-raja', kita harap akan surga dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita harus mahabbah, cinta? Kita cinta di dalam beribadah tersebut. Kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga para ulama dan diantara salah satunya Imam Ibn Rajab mengatakan, man abadallaha bil hubbi, barang siapa yang hanya beribadah, hanya berlandaskan cinta saja, fahuwa zindiqa. Wa man abadallaha bil khawfi, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa haruri, dia adalah haruri. Haruri itu bahasa kitanya adalah khawarij. Wa man abadallaha bil raja'i, fahuwa murji, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, maka dia adalah murji'ah. Wa man abadallaha bil khawfi war raja'i wal mahabbati, fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut kepada Allah, kemudian berharap juga kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, maka dialah mu'min sejati.